Nah, tadi saya pulang duluan, jadi teman-teman masih di Ledareta, habis perjalanan dari Kintamani ya. Saya pulang duluan karena ada COD. Ya, ini saya berada di Pantai Kelan, Tuban, di dekat bandara. Ini sudah selesai COD-nya, sekarang saya mau balik. Terus rencana nanti mau lewat tol karena lama nggak lewat sana, dan ada niatan juga sih untuk mengambil footage di jalan tol itu dia. Terus Jadi sebenarnya gue tuh mau lewat tol pulang ke Denpasar. Nggak tahu kenapa kok bisa belok kanan ke sini. Dan pas di sini pun aku belum sadar kalau ini ke arah Nusa Dua. Nah, dari sini aku mulai ada yang merasa aneh dari perasaan. Kok ke sini, lanjut aja lah, masa ya putar balik kan nggak bisa dong. Sekalian apa ya, lihat pemandangan lah di jalan tol ini.
Nah, ini mau tiba nih. Dan ternyata gua malah di Nusa Dua. Ini pun masih bingung mau ke kanan apa ke kiri. Pada waktu itu dalam hati gua ini ke kiri nih lehernya nih. Oke lah, kita nanti putar balik aja dulu. Balik ke kanan dulu nanti. Jadi perasaan gue arah Denpasar itu kesana. Ya udahlah, langsung cus. Dari sini gue terus sadar ternyata gue salah arah. Ya udah, akhirnya gue putar balik lagi di lampu merah depan. Terlalu sore, kalau nggak salah jam 5 nih. Saya akhirnya nyari tempat teman saya mau istirahat sebentar. Thank you.
gitu saja videonya ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah melakukan seperti ini atau mungkin lupa maunya ke Denpasar tapi malah ke Nusa Dua atau mungkin malah sebaliknya. Bye bye.